Bojan Hodak tidak bisa lagi menerima kegagalan dalam membesuk Persib Bandung di 10 laga sisa di putaran kedua Liga 1 musim ini. Dalam skenario Bojan Hodak, semua laga wajib Persib Bandung harus dikonversi kemenangan. Tidak boleh lagi ada laga yang berakhir imbang, apalagi kalah. Persib harus bisa menyodok ke posisi 2 klasemen sementara untuk menunjukkan kehebatannya sudah pulih, juga memastikan kesiapannya tampil di babak Championship Series bertarung dengan tim manapun untuk mencoba meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Ini juga peringatan buat lawan-lawan Persib untuk tidak mengganggu Persib Bandung. Maka, opsi harus ditempuh adalah mengalahkan Barito Putra, lawan terdekatnya saat ini. Kehebatan skuad Rahmat Darmawan harus bisa diredam, dibuat tidak berdaya dalam menjebol gawang Kevin Ray Mendoza. Lawan siapapun, dimanapun bertanding, target menang selalu jadi acuan kami menghamparkan sepak bola prestasi, bukan meraih hasil imbang apalagi kalah. Semua itu akan kami awali lagi di hadapan Barito Putra, kata Bojan Hodak. Kualitas teknik Persib dan spirit bertanding adalah kekuatan anak-anak Bandung saat ini, yang bisa mengantarkannya masuk 4 besar klasemen sementara Liga 1. Itu yang akan dikedepankan oleh Persib Bandung untuk mengalahkan Barito Putra. Selain itu, Bojan Hodak beserta staf pelatihnya sudah mengantongi kelemahan Barito Putra. Hasil pengamatannya dari video-video pertandingan Barito Putra selama kompetisi Liga 1 ini digelar, dan kelemahan itu akan dieksplor sepanjang pertandingan. Persib akan memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya dan mengeksploitasi kelemahan Barito Putra. Itu modal dan acuan kami kalahkan mereka untuk memutus hasil minor belakang ini, ungkap Bojan Hodak. Hasrat serupa menjalar ke David Da Silva. Striker tajam Persib itu tidak mau masa kelam sulit menang di 4 laga terakhirnya kembali terulang di hadapan Barito Putra. David Da Silva memastikan kemenangan yang ditunggu Persib Bandung bakal muncul saat bentrok dengan Barito Putra. Di hadapan Barito Putra, Persib akan tinggalkan masa kelamnya setelah 4 laga beruntun tanpa kemenangan. Prioritas Persib adalah meraih 3 poin. Saya sudah siap 100%. Spirit saya menyala untuk kalahkan Barito Putra, kata David Da Silva. Bukan itu saja, gawang Barito Putra pun bakal jadi sasaran amuk David Da Silva yang sudah 4 laga terakhir tidak bisa mencetak gol. David Da Silva punya perasaan, ketajamannya mencetak gol muncul lagi saat bentrok dengan tim berjuluk Laskar Antasari. Saya akan lakukan yang terbaik untuk bisa cetak gol ke gawang Barito. Cetak gol juga misi wajib selain raih kemenangan, ancam David Da Silva. Soal penjagaan ketat dari Renan Silva, David menjawab dengan enteng. Kami sudah sering berduel. Kadang dia sukses mematikan saya, tapi saya lebih banyak cetak gol. Lolos dari penjagaan Renan, ucap David Da Silva.